Betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Mukomuko beserta wakil, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu guru beserta staf yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang teristimewa kepada Ananta kelas 10, 11 dan 12 yang telah sempat, yang telah dengan senang hati bisa mengikuti proses berjalannya muhadarah kita pada hari ini. Cantik kayaknya. Salawat dan salam tak sayang kita doakan kepada Allah semoga tercurah untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan berserah kepada beliau iyalah, nantinya kita di yaumil akhir nanti iyalah bisa menjadi umat yang dinanti, yang dinanti dan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebagai sepatah kata dan dari Dewan Guru pada saat sekarang ini, tidak banyak yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kelas 12 IPS 3 yang... IPS 3? Kau ini kelas, ha? Yang telah menjalankan tugasnya sebagai petugas muhadarah pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah mereka telah menampilkan yang terbaik yang mereka mampu. Meskipun ketika penampilannya tadi ada beberapa hal yang belum masih ada kesalahan atau kendala. Misalnya tadi ketika membaca Asmaul Husna. Nah, sebenarnya kenapa tidak semangat ketika membaca Asmaul Husna dari awal sampai akhir? Karena diawali awalnya tidak semangat juga. Seharusnya ketika membaca Asmaul Husna itu harus semangat dari awal, maka nanti sampai terakhir juga akan semangat. Misalnya ketika membaca Asmaul Husna, semangat apa itu? Sebelum bacaan Asmaul Husna tadi baca surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Wazarul dihayati dengan dari hati, nah insya Allah nanti sampai akhirnya juga akan semangat. Tetapi tadi mungkin belum semangat, mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi ya kelas 12 IPS 3. Nah baru ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, terus dengan semangat sampai di akhirnya. Nah, jangan sampai di awal kurang semangat, di tengah kurang semangat, ketika ya Allah, ya Allah, ya Allahnya sangat semangat. Nah, jadi harapannya ke depan supaya kita semangat dari awal sampai akhir, sebelum kita memulai kita lebih semangat terlebih dahulu. Tetapi terima kasih kepada kelas 12 IPS 3 yang telah menjalankan tugasnya sebagai petugas muhadarah pada hari ini. Nah, kemudian yang mau Ibu sampaikan di sini sebenarnya tidak banyak, karena tadi ketika
kelas 12 IPS 3 juga menampilkan solawat. Nah, Ananda semua tahu nggak artinya? Apa pentingnya serta manfaat dari bersolawat tersebut? Apa manfaat solawat? Banyak sekali sebenarnya manfaat dari bersolawat. Kemudian pentingnya solawat. Apa pentingnya solawat? Apa kita penting bersolawat kepada Nabi? Karena apa, Le? Salah satunya adalah untuk mendapatkan syafaatnya. Nah, sebenarnya Nabi tidak butuh solawat dari kita. Tetapi kita yang butuh solawat, bersolawat kepada Nabi. Nah, untuk itu, mari kita membiasakan diri untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, mungkin pada saat ini Ibu mau menyampaikan keutamaan dari bersolawat. Di dalam sebuah hadis berbunyi, man shalla man shalla ala salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawati wa qut'at alaiha asra kuti'at wa rafa'at lahu asru darajah. Nah, di dalam hadis tersebut dijelaskan apa saja manfaat di bersolawat kepada Nabi tersebut. Nah, yang pertama, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Apa artinya? Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya, kalau Allah sudah bersolawat kepada kita 10 kali, Allah akan memberi syafaatnya, akan memberi imbalan kepada kita yang bersalawat kepada Nabi tersebut 10 kebaikan. Mau mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita mau. Nah, kalau kita mau mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersalawat satu kali saja kepada Nabi, maka mulailah dari sekarang untuk membiasakan bersalawat kepada Nabi. Susah tidak bersolawat kepada Nabi? Tidak kan? Cuman bacakan, gimana bunyi solawat? Misalnya ketika SD kita mendengar solawat itu seperti ini. Salatullah, salamullah, ala ta'a rasulillah, Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu SD. Ketika kita SMP, sudah berubah lagi bunyi solawatnya. Ucapannya, lafaznya masih sama, tetapi iramanya berbeda. Hey, kalian SMP, gimana bunyi irama solawat? Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah. Solawatnya, tetapi iramanya yang berubah, lafaznya masih sama. Ketika SMA gimana bunyi solawatnya? Mana bunyi solawatnya? Ada yang mau bersolawat di sini? Seperti Ibu pernah mendengar Maria dengan Sylvia bersolawat itu ketika pelaksanaan Maulid Nabi kemarin. Nah, lain pula iramanya kan gimana? Bunyinya Sylvia. Sallallahu
aku sampai di sana karena kita antara samsud antara badut antara nuru tatanuri antara samsud antara badut antara nuru tatanuri Iksirun wagoli antamis bahusuduri. Terima kasih kepada Mr. John ya yang telah menang. Karena Mr. John salah satu yang mencintai selawat ya sir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang muslim yang senang bersolawat. Nah, kalau tadi Ibu baru membacakan satu manfaat dari solawat, yang pertama akan mendapat 10 syafaat dari solawat dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat dari solawat itu apa manfaat yang kedua? Solawati waqut touch ala anhu asra khati'at. Artinya, barang siapa yang satu kali saja bersolawat kepada Rasul, itu dia akan diampuni dosanya 10 dosa yang lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita takut sudah terlanjur dicatat oleh malaikat. Cara menghapusnya cukup dengan bersolawat satu kali sudah terhapus 10 dosa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat dari solawat yaitu Allah akan mengangkat derajat kita 10 derajat. Nah, itu kalau kita bersolawat satu kali saja. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita telah bersolawat berapa kali? Berapa kali kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu full? Berapa kali kita bersolawat? 5. 5 kali 10, berapa? Sehari dosa kita akan diampuni sebanyak 50. Kemudian Allah akan berselawat kepada kita, akan memberi syafaat kepada kita 10 kebaikan. Nah, jadi mari kita menjadi siswa, menjadi diri atau umat yang selalu berselawat kepada Nabi. Kira-kira bisa kita melaksanakan selawat ketika kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari? Bisa kan? Sangat mudah sebenarnya. Kita jangan mencintai lagu-lagu yang barat, kemudian lagu-lagu pop, dangdut. Bukan kita tidak boleh ya, nanti marah pula Ibu Vini, kemudian Miss Ayu lagu barat. Tetapi kita harus membiasakan diri untuk berselawat kepada Nabi, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, itu untuk keutamaan bersolawat. Nah, kemudian tadi kelas 12 IPS 23 telah menyampaikan juga yaitu materi kutumnya tentang apa tadi? Tentang kematian. Kira-kira dengan materi yang disampaikan oleh kelas 12 IPS 3 tadi, tersentuh enggak? Kira-kira dengan setelah mendengar tausiahnya tadi, mau enggak kita bertaubat untuk mempersiapkan bekal kita ketika di akhirat nanti? Apa saja kiat-kiat yang disampaikan oleh apa tadi? Yang pertama yang harus kita persiapkan ketika datang kematian, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus dipersiapkan? Amal ibadah. Harta yang melimpah, wajah yang cantik, apakah bisa membantu ketika kita telah sakratul maut? Tidak. Nah, untuk itu mari kita bekal, siapkan bekal kita sebelum kita pulang ke mana? Ke hadapan Allah atau di akhirat kelak. Siapkan bekal kita. Kita boleh
tetapi jangan pernah lupa dengan akhirat. Karena kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat. Nah, pertanyaan Ibu, Ananda semua kelas 10, 11 dan 12, sudahkah menjalankan ibadah sholatnya 5 waktu sehari semalam? Sudah atau belum? Bagi yang sudah, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya. Bagi yang belum, mulailah dari sekarang, persiapkan bekal kita untuk akhirat. Karena percuma kita punya wajah cantik tetapi tidak sholat. Percuma punya wajah ganteng tapi tidak sholat. Ada lirik lagu yang mengatakan, sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik, tapi dia sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia mau sembahyang. Ganteng, sungguh ganteng, sayang-sayang tidak sembahyang. Ganteng, sungguh ganteng, sayang-sayang tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, tapi dia sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia mau sembahyang. Percuma wajah cantik, percuma punya harta yang melimpah, tetapi tidak sholat. Karena sering Ibu pantau itu, di depan musola berkumandang suara azan, langsung masuk di telinga mereka, tetapi tidak tergoyah hatinya, tidak terpanggil hatinya untuk melaksanakan sholat di musola kita. Nah, itu sangat disayangkan, bukan? Karena bukan aktivitas kita yang di dunia ini yang akan kita bawa ke akhirat nanti, tetapi ibadah kepada Allah seperti sholat, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang akan kita bawa di akhirat. Nah, kemudian yang kedua apa lagi tadi, Bang? Materi yang harus dipersiapkan untuk akhirat nanti ketika kita meninggal dunia. Apalagi tadi yang kedua? Istiqomah. Kalau ibadah kita sudah baik, jangan kita terlena atau dirayu oleh kawan yang ibadahnya masih kurang baik. Kalau kita sudah sholat, dipertingkatkan lagi sholatnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan di hari ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena di dalam sebuah hadis, perkataan dari Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, karena berkesempatan kita pada saat ini kan di awal tahun 2022. Nah, dalam di sebuah riwayat tersebut, dia pernah menyampaikan ke kelas-kelas lalu Ibu pada awal masuk belajar itu, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti orang tersebut tergolong kepada orang yang beruntung. Nah, artinya kita jangan sampai menjadi siswa atau seseorang yang hari ini lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari-hari sebelumnya, berarti dia tergolong ke dalam orang yang apa? Yang merugi. Nah, tentu kita hidup di dunia ini ingin menjadi orang yang beruntung, tidak mau rugi, kan? Terakhir, golongan apabila seseorang pada hari ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, berarti seseorang tersebut tergolong ke dalam orang yang apa? Yang laknat, yang dibenci oleh Allah. Jadi harapan Ibu, karena ini merupakan masih awal di tahun 2022, mari
mari kita memperbaiki diri kita. Mana yang belum baik di tahun 2021, kita rubah menjadi perbuatan-perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, jangan kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, jangan kita menjadi orang yang merugi, tetapi jadilah orang yang beruntung. Nah, mungkin tidak banyak yang mau Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bukan kalian saja, tetapi untuk diriku sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.